Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Bapak Sumari Official. Pada hari ini kita berada di Jalan Soekarnata, seberang loket ALS Peta Palembang. Di sini ada batu palas. Wih, mantap nih. Ini batu palas dari Medan menuju arah Jogja, lagi istirahat di Palembang ya. Platnya AD757OF dengan body JB3 SHD yang tadi balas kira sasinya itu 1525 tanggal 1526 atau 1626, rupanya ini sasisnya bulan alias 1521 teman-teman ya. Ya, supir-supirnya dan kru-nya ya. Di sebuah sebelah mana? Sebelum jembatan kalau dari sini? Oh, pokoknya bakal Girinda, Mulikom. Oh, Girinda. Oh, Partai Gerindra itu berarti tarik ban. Ya, berarti dekat dengan ini apa? Bagas Indersa. Iya, ya. Indersa. Oh, iya. Ini nanti biar apa namanya? Transit Palembangnya langsung reparasi ya. Karena bukan sampai Jawa, tapi transitnya di Palembang. Dari Jawa nanti sampai Palembang aja. Dari Medan juga sampai sini aja. Jadi penumpang dari Medan ke Jawa, dengan mobil di sini. Titik pertemuannya di Palembang, teman-teman. Sama, dan dari Jawa juga sampai sini ke mobil. Memang harusnya seperti itu, jauh itu. Iya. Yeah. Karena langsung dari Medan ke ini, ke Solo itu kan terlalu jauh itu kan. Iya. Terlalu capek. Jadi biar ada penyegaran lah, iya, penyegaran penumpangnya juga bisnis lagi. Berarti akan tambah ketat gitu kan, kabarnya JRG juga seperti itu kan. Oh. Medan Bandung ya. Medan Bandung. Itu jalan ini mau merintis juga. Tapi kalau di sini Aceh inilah, Aceh Bandung mereka udah jalan. Aceh Bandung ya, udah jalan. Kalau di sini ini yang punya trip langsung Palembang berganti ke Merapi. Ya, kemudian kalau udah salah sempat juga satu Sutera Pelangi. Pelangi. Jadi rencana mau tambah unit berapa kalau memang itu jadi? Harus ada 100 biji lah kira-kira. Jawa ini kan yang terkenalnya ANS kan, ya. ANS, ya, banyak-banyak dia trayek ke Pulau Jawa. Ya. Kemudian apa lagi yang biasanya nih yang ada lagi Pelangi, Pelangi ke Mto juga ya, tapi bus-busnya ya. Mungkin masih banyak yang puler ya jarak jauh. Jam berapa berangkat? Tahu. Jam 11 sekarang lagi turun ya. Jadi bang, kalau bang Heri, bang apa namanya? Yudi. Bang Yudi, apa supir juga? Bagian apa kan pak? Ngawap-ngawapnya hanya di itu. Jadi kalau jalan jauh itu supir dua kena dua bang. Boleh lah, nggak bayar ribuan kilo ya? Iya. Gimana tuh? Palembang aja sudah bosan kan? Iya, 1.500 kilo. Terus lagi dapat jauh kan, terus. Oh, jadi seperti itu ya, batu palas ini. Tapi kalau rutenya di Medan kemana-mana batu palas ini? Ke Jambi, ke Riau lah. Riau ya. Tengah. Ada juga yang Medan Pekanbarunya ada. Ya, nanti. September ini. Baru mulai ya. Kita lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, ini dia bagian belakangnya. Batu Palas Holiday. Mas cooler. Nah, jadi itu ya. Jadi dia itu nanti bakalan trayeknya tuh Medan Palembang.
Habis itu sambung lagi mobil Palembang Jogja. Jadi ada apa ya, tempat pertemuan ini di Palembang ya. Jadi dari yang misalnya dari ini dari Medan sampai Palembang dioper. Ada datang lagi dari Jogja dioper ke mobil ini yang ke arah Medan pulangnya teman-teman ya. Jadi nggak sampai Medan Jogja itu kan terlalu jauh kata supirnya dan membosankan. Gitu, teman-teman. Ya kita doakan semoga makin berkembang ya ini Batu Palas. Makin banyak juga unitnya. Cooler ya, suara coolernya masih enak. Bagas terkejut, rupanya udah pakai air sus teman-teman ya. Ya, gak kelihatan teman-teman. Jadi gak pakai per daun lagi, tapi udah pakai air sus. Cooler air sus nih, oh parah. Mantap teman-teman ya. Senyum kok di sini agak apa? Agak ceper ya, rupanya pakai masih udah pakai air sus ya. Oh, mantap teman-teman udah pakai air sus yang depan, apakah masih udah pakai atau belum? Udah pakai air sus juga seperti itu teman-teman ya. Oh, oke, per daun lagi ya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen YouTube Bagas Family Official.